pekerjaan yang sebenarnya udah lama saya lakukan, udah 2008. Sebenarnya desain itu ada berbagai macam tipe kan ya, desain grafis, terus desain drafter, terus desain 3D modeling, banyak sekali. Desainnya. Jadi antara konsep sampai jadi itu nggak selalu 100% sama gitu. Tenaga Indonesia itu tidak kalah lah sama tenaga Eropa, jadi nggak usah minder lah, belajarlah semaksimal mungkin.